Hai korang, assalamualaikum. Selamat petang. Selamat berpuasa. Kejap lagi aku nak keluar pergi buka puasa, tapi aku tak pasti lagi dekat mana. Yalah, korang tengoklah nanti malam kita nak buat apa. Hihihihihi. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ni aku nak main skuter. Ni sebenarnya merupakan kali kedua aku main skuter ni. Yang first time dengan Nana lah. Kawan aku kan. Aku bukan ada kawan lain pun. Nana diajar main beam ni. Macam mana nak guna apa semua. Lepas ni aku pula ajar korang. Yang Nana ajar dulu macam ni. So aku tunjuk kat korang eh. Kejap lagi aku ceritakan korang detail pasal application beam ni. Okay, first korang download dulu application Beam ni. Lepas tu bila dah buka, korang sign up macam biasa, apa settle semua ni. Dekat payment and credit ni, korang kena letakkan korang punya card lah. Either korang punya debit card atau korang punya credit card. Macam ni aku guna credit card. Macam ni aku prefer untuk tak top up. Bila dah ni, tips dia korang pergi downloadkan apps ni. Nanti dia akan tunjuk tau skuter mana yang available waktu tu, yang mana dekat parking. Macam sekarang aku dekat, kat mana? Sekarang kat mana? Syak Alam. Syak Alam yang sebelah masjid tu. Ha, aku tak tahu sangat aku orang Syak Alam. Dekat sini banyak orang main skuter sebab kawasan ni lapang kan. So cara dia, start trip, continue. Lepas tu skip je. Nampak tak ni QR code ni korang kena scan. Ha, lepas tu dia cakap how to use Beam. First kali cara nak guna dia, korang kena pijak sebelah kaki, belah kanan ke kiri pijak. Lepas tu korang guna sebelah kaki lagi untuk tolak. Macam tolak ke depan kan. Bila dah tolak, baru korang boleh tekan benda ni. Tekan ni, yang ini acceleration dia lah, speed. Ini brake, ini loceng. Ha. Lepas tu korang done. Ha, tu. Dekat sini, dekat app dia, dia ada tunjuk 50% bateri masa kita dah start. Yang ini korang boleh lock, yang ini korang boleh on balik. Dekat sini dia ada tulis speed kelajuan. Sekarang aku bagi contoh kat korang eh. Aku nak mula. Tunggu. Toretto tuti untuk berjalan. So, alihkan tongkat dulu. Alihkan tongkat. Ya. Ya. Nanti. Tengok. Sekejap pakai mask dulu. Takut kena saman. Aku tak ada duit nak bayar. Tengok.
So dekat sini tempat loceng. Ni break. Kau boleh korang break dulu. Oh, terkejut aku. Ha, tu contoh dia. Ni kat sini ada kelajuan dia lah. Ni satu. Ha, ni dah kosong. Benda ni kan. Beam ni memanglah korang nampak ada orang naik sampai dua tau. Dua orang kan. Tapi pada aku better korang naik seorang. Sebab apa? Beam ni dah ada insurans. Kalau contoh korang accident ke, kena langgar dengan motor ke. Kalau korang naik dua orang yang korang accident, kena langgar motor, kereta ke waktu korang guna beam ni, so korang tak boleh claim. So better naik seorang. And dia maksimum berat 100 kilo lah. Macam yang sekarang ni dekat Shah Alam, 30 sen seminit. So kalau sejam dalam RM20 lebih. Ha. Dulu Nana kata kalau dekat KL dia punya fee dia mahal, 40 lebih, 60 sen seminit sebab kawasan tumpuan awam. Ni aku main malam Jumaat. Nampak tu masjid, dengar tak? Orang pergi beribadah, kita pergi main. So tu je lah. Dah apa? Main lah terus. Main terus eh? Nanti awak zoom eh? Okey. Ini bukan kawan aku eh. Aku pun tak kenal siapa. So macam ni lah cara nak main dia. Dia ada lampu eh. Okay. Inilah dia beam. Dia ada lampu belakang. Dia ada tongkat. Beam ni kan berat tau. Korang tak boleh curi dia. Aku dah cuba. Memang korang tak boleh nak curi-curi dia ke. Waktu aku main dengan Nana dekat Bangsa tu dulu, ada macam ada satu kereta tau. Kalau macam habis bateri akan ada orang ambil. Itulah beam dia. Lagi mahal daripada ice skating ke? Dah tu nak lama rakam. Okey kawan-kawan, sekarang dah. Aku tengah melalui jalan berliku-liku ya. Sekarang kita berada dekat, aku dah keluar daripada kawasan stadium tu sebabnya dekat stadium tu ramai sangat orang. Tak syok ah, macam mana nak main. Jalan ni pun teruk sikit tapi tak ada orang. Maafkanlah ya kalau footage-nya bergegar-gegar. Kenapa? Au. Bukan jalan ni. Pula dah. Ni. Are you serious? Memang cekat ni. Ni jalan ni, tepi jalan ni. Oh my god. So ha, macam ni tenang sikit jalannya, lancar. Ni Shah Alam ya geng. Ni Tasik. Jalan apa ni? Allah. Tadi lepas aku pergi naik, apa tu nama dia? Beam naik skuter tu dekat bahagian sebelah masjid tu. Lepas dah pukul 9.10 tu macam dah start ramai orang tu. So better kalau korang nak main dekat Shah Alam ni, korang datang awal. Macam aku cari dekat bahagian SACC Mall ni. Ha, aku cari dekat situ and bawa ke sana. Tadi aku sempat pusing sebelah Tasik. Kat situ tak ramai orang. Cuma hati-hati sikit lah kalau make sure ramai-ramai. So far tu je kot. Alah, sebulan sekali boleh lah nak main ni. Lama-lama bosan juga. Kena menceriakan hati. Tadi aku tak larat nak hantar skuter tu dekat sebelah sana. So tu sajalah aku punya hari. Aku lapar lah. Okay lah. Good night.